Ini durian, bukan Musang King nih. Ini kerak King. Sebab dekat sini memang kerak lah yang menjadi santapan kerak lah dekat area kebun saya ni. Sebab dekat sini memang masih hutan-hutan hujan, hutan-hutan tebal lagi. Jadi sesiapa yang ada pokok durian yang sebelah hilir sini, memang kalau berbuah pun memang untuk monyet. Sebab tidak ada orang yang pergi tengok lah, sebab masih hutan lagi, hutan tebal lagi sebelah sini. Jadi saya panggil dia Monyet King. Nah, ini Monyet King bakar kampung original. Nah, ini sudah tebuk. Kita tengok isi dia, guys. Jalurnya dekat. Dekat tetok, kita tengok orang pukul-pukul dia. Apa fungsi dia? Tengok isi dia, guys. Original durian kampung, guys. Ya, ini dia, guys. Mau rasa deh, guys. Hari ini kita tanam lagi, guys. Ada 10 tanda yang kita semalam pergi lining. Jadi pagi ini kita ambil lagi, tanam lagi. Tanam dan terus tanam, guys. Ya, kita punya kobi ini tengah menanam. Selesai tugas petang untuk hari ini, guys. Kita lepak-lepaklah tengok pemandangan petang dekat kebun ni. Ni baru pukul 5 ni, guys.